Hai, what's up, brother sister gua. Welcome to my channel, Xiaomi City Boy here. Okay, so kata-kata pada kali ni kita nak buat apa? Okay, aku tak plan pun konten ni. Dia benda ni jadi spontan. Okay, tadi masa aku tengah shoot, tiba-tiba lari, Mimi lari ke sinki bersama Pia dan Farida. Tahu-tahu aku tengok hidung dia dah berdarah. Maksudnya, aku tanya dia, memang dah selalu ke? Rupanya memang dah selalu. Kalau dia stres ke ataupun memang tengah panas ke apa, memang dia akan hidung darah. So, dia perlukan ais. Tapi, dia tak cakap dengan aku dengan ais ke apa. Aku belikan dia ais. And then hari ni kita akan menjaga Mimi. Bukan jaga Mimi, jaga macam adik-adik dia ataupun family dia lah. Cuma aku akan belikan dia lah makanan ke apa-apa ke kan. Aku nak, sebab dia adalah salah satu punca yang aku naik juga. Salah satu punca rezeki aku kat sebelum ni. So kalau time-time macam ni aku tak dengan dia, bodoh lah. Memang aku memang tak layak lah jadi manusia kan. So sekarang ni aku akan beli, aku tengah beli ais batu untuk Mimi untuk bagi darah dia tu akan kurang lah, akan kurang ataupun berhenti lah. Aku tak tahu sangat benda-benda ni, cuma aku boleh bantu apa benda yang aku boleh bantu je lah. So guys, tak boleh dengan masa kita pergi beli barang-barang yang Mimi perlukan ni. Alright, so ais Mimi dah dapat, kita dah pergi belikan. Lepas ni maybe aku akan pergi belikan dia makanan ataupun air lah untuk dia, sebab nak bagi energi okey balik kan. So sekarang dah habis shoot sebenarnya, tapi aku lari jap pergi beli ais. Sebab tak tahu apa-apa makin larat lah kan. Dia risau kan kakak kita. Kan, apa-apa aku akan update balik. So sekarang aku nak ambilkan Mimi, panaskan ais kat dia, okay? Alright gang, so sekarang ni, dah. Go Xiaomi, go! Go Xiaomi, go! Milo, Milo! Ayo, poni! Xiaomi buat tumpah! Xiaomi buat tumpah! Aduh! Jangan aku minum! Ayo, aku pergi apa ni? Cik, dera minum air tangan! Minum air tangan! Weee! Kau bilang kelesa, Xiaomi! Wah, betul-betul cah ni! Mana Mi? Oh, tu dia. Lain dah bentuk ni. Syabas. Eh, dah tak apalah. Aku yang dia buat dah. Puluh lah kau. Kau jaga Mimi, kau pergi jaga Mimi. Ini kibra nak kibra. Kita pergi, Mimi. Tengok Mimi je ke? Tengok dah sekali dah. Okay. Bisa tengok hang. Bisa pergi ke hang. Dah sini, kau kenapa? Aku kena lapik dengan kain. Tak ada tisu lagi ke? Tak ada tisu lagi. Kau nak macam mana? Ya, awak tinggi ingat tu. Aku nak masuk hidup tapi kat mana tak boleh, dia kena tisu hang pun dah kotor. Ini. Ada lagi. Ya, ada lagi. Kalau hang kena tuang, masa kena dongok. Kain. Ada kain, mana boleh derek? Kena kain. Kain, kain. 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 Tisu, tisu. 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 Kan tahu tak? Kan tahu tak? Beli tisu lah. Ya, aku tak sini nanti buku. Kain tangan tisu tak? Aku tak ada. Ha, aku pergi beli tisu. Sebab nanti tisu dia terkoyak kok. Itu kain, kain, kain.
Kain, saya pergi kalau ada darah, kain tu nak kena basuh bilai semua. Ah, biarlah. Beli dua, tisu dengan kain. Wah. Wah, agak aku pakai modal agak banyak. Tak ambil juga yang pakai modal. Aku fikir sikit dah kena beli. Tak apalah, kain dengan tisu, pakai dengan tisu. Tak apa, tisu, okey dah. Tisu. Ada tisu dah, tisu dah. Eh, tak payah, tak payah. Apa? Ini aku beli. Dah ada tisu dah, tu biarlah. Tisu ni nipis je. Eh, ni semua. Ah, plastik. Ah, balik ke plastik. Saya ikat ni. Ya. Nak kena dongok apa nama ni yang kena? Ha, kena barang ni. Kena barang ni, kena dongok. Ada bantai? Balik lah, balik. Bantai aku ni balik lah. Okay, dongok, 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 dongok. Macam masuk lagi tisu tu dalam hidung. Ui, keluar tak hidung ni. Ada lagi tak darah? Aduh dah. Sakit. Farida ada fobia. Tak payah tengok. Ada Umi dengan aku lah. Okey, dia dah pulang. Okey. Saya boleh, aku segar dia. Segar dia orang ni. Segar. Tengok hal lah. Okey. Eh, segar. Ada tengok kain sambil. Ada pun ada. Ada. Bukan dah bagi tidur. Macam mana boleh stay dengan dia lama-lama Ferda? Tak sakit perut ke? Senang hari-hari. Alright, yeah. So sekarang saya berada di kedai Mi Celo bersama siapa? Baby. Okay lah. Tadi bersama cakap. Baby, saya and Anja. Anja, okay. Boleh tak? Anja. Itu siapa? Kau tak cakap diri sendiri. Tak, memang nak cakap pun. Memang nak cakap macam tu. Tapi macam jalan. Nampak, nampak pada muka. Tapi dah lalang memang dah jujur. Yes, kan kita macam tu, faham. Kita bersama anjing. Okay. Bukan salah saya tau. Sebab dia yang dia cakap anjing. Okay. So macam tadi Kak Mi demam. Kak Mi bukan demam. Dia hidung berdarah. So Dek Mi jaga elok-elok. Sampai dah sihat. Thank you, Dek Mi. Sekarang ni bukan hidung je merah. Sekarang muka semua merah. Lipstick semua merah. So, happy lah tengok Kak Mi dah okay. Betul tak? Anjay. Anjay betul? Anjay pun dah happy. Baby? Happy. Oh, kau suka-suka hati. Cakap baby pun happy. Hai, apa ni? Hari tu kau suka apa? Aku pun ada suka hang yang panggil aku. Tak, asal. Aku layan konten hang je lah. Sebab panggil aku baby kan? Tak, memang selalu kau cakap aku baby kan? Masa aku panggil baby hang? Ya, ya, ya. Lelah konten yang masuk konten. Lelah. Lelah Anjur ni. Baby. Anjur. Tak kau lah. Dia Pak I cakap baby. Macam tak kena muka Pak I. Tahu, kalau call Pak I sepatutnya panggil balik. 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 Jenis yang selalu muka-muka dia. Pak. Abah. Abang muka ni. Kalau dah nanti kau nak kami panggil abah. Panggil abah. Kalau jadi pakcik-pakcik ni tok de kan. Muka-muka baik. Muka klasik, original klasik. Posi. Ya. Yeah? Anjay ya, marah jantung anjay ni. Tengoklah anjay pandang. Baby okey kan? Baby tak demam kan? Baby tak okey. Okey. Balik bracket okey. Okey, balik. Tak ada masalah. Baby. Macam mana rasa? Cinta lengur. Cinta lengur, tolong pegangkan baby. Cinta. Aduh. Atas bukan problem apa-apa pun. Cik nama tu? Ya, dah. Hello, ada dekat ni. Ada anak lah kat ni. Alah. Bukan Mi lah, sayang. Dekat sini? Ada masa tak? Ya, Abang. Lashing, lashing merah. Lashing merah. Lashing merah. Tak, jagalah. Baby dah lama tak dapat macam tu. Bila saya dapat lashing dia. Okeylah, sekarang macam tu. Ya, lama-lama. Sayang. Panggil pandang sini. Sayang, aku dah jawab lah. Menyuk. Menyuk apa? Agar-agar bawah ni. Bawah pepek ni. Dia tengok, dia tengok, dia tengok, dia tengok, dia tengok, dia tengok, dia
ke apa. Saya nak siang belum? Blushing dah sayang. Okay. Sorry tau kalau cinta tak boleh nak bagi yang terbaik. Macam cinta beli kat ais ke ataupun cinta tak beli ke tisu ke apa tadi, okay? Tapi cinta, jujur lah, cinta risau lah. Sebab saya macam tadi, tiba-tiba berdarah kan, fikir air sirap ke apa ataupun letakkan pati sirap ke, rupanya macam tu darah. Biar berwaktu betul muka geli ya. Cinta dengan sayang. Alah fair lah, sama-sama geli lah. Kita pun tengok awak. Anjir. Takut tertukar nanti kan, tiba-tiba aku buat dengan Pak Ih kan. Ya, gitu. Okay, aku nak, ni. Boleh? Okay, so sayang saya pun dah makan, dah habis makan. And alalang, memang dalam bag saya ni saya selalu bawakan ubat. So, saya tak boleh tengok sayang saya sakit. Saya risau. So, sayang. Sayang. Makan ubat ni lepas makan. Makan je. Okay, makan je ubat ni. Lepas ni sihat. Kira macam ya, cinta-cinta lega lah. Tiga-tiga ni sihat, okay? Alhamdulillah. Boleh? Boleh. Nak nombor dua ke nombor tiga ke nombor satu? Nak nombor dua ke tiga satu? Tolong, sayang. Saya nombor satu. Saya nombor dua. Saya nak kena cerai. Saya nak kena cerai. Kau nak cerai kan? Eh, macam tu jauh minta cerai. Tolong awak punyalah. Tolong punyalah awak mengayu kat saya. Nak jawab tidak. Tolong saya nak, saya nak sangat dekat awak saja. Ya, awak cakap macam tu duduk kat saya. Apa senang lah. Apa senang. Alang zaman-zaman dululah. Okay. Zaman-zaman musically itu okeylah. Okey. So itu saja konten saya pada kali ini. Minta maaf kalau sepanjang konten ada terkasar bahasa, tersilap bahasa mana-mana pihak, harap dapat dimaafkan. Okey. So korang thank you for watching. Thank you juga yang mana support. Okay, kita gurau je dah kan. So jaga diri, jaga makan, jaga solat, jaga diri anda untuk saya. Kesian kat Mimi. Assalamualaikum, bye-bye.